Nah, dia nih. Ih, bisa atraksi dia. Ups. Hei, bocah. Nih, ininya masih gede banget keinginan untuk makannya tuh, lihat. Nih. Iguana pinter, guys. Dia pup di bak tuh, lihat. Di bak mandinya Bimbo. Sial. Pinter sih, tapi nggak gitu juga kali. Woi. Udah pup, selesai pup. Masih ada tainya. Tainya masih nempel, Bro. Bro. Tainya, tai. Tai lu masih nempel. Kocak banget. Oke, guys. Balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini part ketiga, aku mau gabungin Bimbi dan Bimbo. Mudah-mudahan jadi. Aku agak pesimis sebenarnya. Udah beberapa kali aku nyobain tanpa direkam dan belum jodoh ya. Masih takut si Bimbinya, guys. Kebetulan itu dia habis makan. Aku nggak tahu ini ide yang bagus atau enggak ya digabungin. Woi. Ini habis makan usus sama tulang ayam kecil-kecil. Si Jabrik, si Bimbo juga habis makan banyak juga tadi. Ayam dan ayam, usus, ikan, semua masuk, guys. Nih perutnya buncit dah. Gimana ya? Kalau aku pindah, kemungkinan sih masih gagal ya. Nah, aku gak tahu sih ini. Kayaknya sih masih gagal ya, guys. Karena terakhir aku gabungin tuh semingguan yang lalu. Dan kayaknya belum berhasil kalau aku gabungin. Jadinya, sepertinya aku akan mencari jantan yang gak terlalu besar. Jadi, kalau aku lihat-lihat orang pada ternak Salvator, itu sepertinya jantannya tuh tidak terlalu besar, guys. Dan kalau kalian lihat Bimbo di sini, dia tuh monster. Terlalu besar kayaknya size untuk segini. Dan harusnya mungkin betinanya kurang lebih 11-12 ukurannya sama Bimbo. Jadi kalau misalnya aku pakai si Bimbi, Bimbi itu masih terlalu kecil buat si Bimbo ya. Hei, bocah. Nih, ininya masih gede banget keinginan untuk makannya tuh, lihat. Apalagi kalau aku gini. Tuh. Udah gak ada makanannya nih. Ini lompat juga ini nanti dia, walaupun gak ada makanannya. Jadi seperti itu, guys. Hey, tadi pupmu gimana nih? Aduh. Nah, ngomong-ngomongin tentang perkawinan juga, ini nanti sepertinya aku akan bikin kolamnya dari situ sampai situ, guys. Dalam minggu ini ya, nanti kita pakai tukang biar rapi. Jadi kolamnya dari situ sampai situ, kurang lebih 2 meter lah ya. 2 meter pakai bahannya ini. Biar nanti si Jabrik bisa pup di situ, Bimbo juga bisa pup, bisa mandi, dan tentunya dibersihkan ya, guys. Nih, kemarin update ya, ini dirusak sama si kampret si Bimbo tuh. Aku kasih itu buat jaga-jaga, sebenarnya nggak bisa sih dia kayak keluar gitu. Cuman aku takutnya keluar juga, serem ya kalau dia menggepengkan diri, tapi nggak mungkin sih gedenya segitu. Nah, nanti kolamnya dari sini nih mentok sampai pokoknya 2 meter lah, kurang lebih di situ aku kurang lebih ya 2 meter dari sini sampai situ, guys. 2 meter tingginya nanti ya dikira-kira aja kurang lebih, pokoknya sampai si Bimbunya bisa nyelam. Terus ya udah gitu aja, guys. Dan nanti kalau udah jadi kolamnya, di sini rencana aku mau kasih batu-batu kayak itu ya, kayak rencana aku yang kemarin. Batu-batu full. Jadi nanti bisa indah juga dilihat, guys. Mudah-mudahan seminggu dalam minggu ini akan jadi seperti sesuai harapan. Dan sambil membuat itu, nanti kalau kalian tahu, nanti kalau kalian mungkin lihat ada Salvator atau biawak Jawa yang jantan dan ukuran yang gak terlalu besar, ukurannya kurang lebih seadiknya si Bimbi, guys, kalian bisa langsung DM di Instagram zillaworld_real ya, biar nanti aku lihat dulu, nanti kalau misal cocok, yang jelas jinak, bisa aku gabungin sama si Bimbi nanti kalau cocok, guys. Jadi seperti itu.
Oke. Untuk teguh kemarin cancel ya, nggak jadi. Ini kita update tentang ini aja. Ternyata banyak dari kalian yang menyayangkan kalau misalnya si Venom itu barter sama Tegu betina. Jadi besok Tegu betinanya next time aja ya. Si Tegu jantan masih jomblo, guys. Salmon juga. Salmon sih santai dia. Enggak begitu nyari pasangan. Emon. Hey. Dari seicak. Wah, gila nih makannya. Enggak ada apa-apa loh. Enggak ada. Nah, dia nih. Ih, bisa atraksi deh. Pegang susah banget. Gak usah lah ya. Nah, jadi begitu guys. Kita sambil room tour di atas. Ini guna-guna pada berjemur. Oh ya, ini kandang belum ada isinya ya. Sementara aku masih bingung. Ada yang bilang suruh dikasih si Bimbi di sini. Tapi sepertinya kalau aku kasih Bimbi di sini, ini akan dirusak nih pasti. Dia pasti akan coba kayak manjat-manjat gitu. Dan ini pasti akan jatuh-jatuh tanamannya. Ah, jelek guys. Jadi sementara kosong dulu, aku pikirkan buat apa. Kalau pikiran sementara aku sih, ini akan dikasih iguana untuk pembesaran guys. Nah bang, nanti ini habis. Iya, gak apa-apa guys. Ini sambil menunggu iguana agak besar, ini nanti tanaman-tanaman akan naik ke atas. Seperti itu. Tuh. Nanti akan tumbuh tetap, jadi tanamannya tetap hidup, ada daunnya, tapi sini ada rantingnya aja guys untuk manjat, jadi dapat ijonya, dapat fungsi rantingnya. Mantap. Ini lagi panas-panasnya, agak nyiram nih guys. Oke, mantap. Kurang sih, nanti lagi lah. Habis ini juga mendung dan hujan, jadi aku nyiramin juga enggak setiap hari. Ini lihat tanamannya, Orbe. Mantap. Kasih lagi. Oke guys. Nah, untuk ringneck pisan, kaget ya. Masih ada di sini. Sepertinya aku udah mulai bosan juga melihara dua ekor ini. Tambah besar aja nih jantan. Ini kayaknya udah ukuran maksimalnya si yang jantan. Yang betina juga udah bertelur-bertelur terus. Cuman digigitin terus sama yang jantan, jadi pecah. Kayak mau aku jual guys nih. Diganti apa ya? Gak tahu. Kalian ada yang minat, langsung hubungi WA aja di deskripsi guys. Ringneck pisan sepasang ya. Oke, ini karena jarang aku update juga, kalian aja kita mau kasih makan biawak-biawak pakai tikus ya. Ini kebetulan habis panen dari induknya, jadi 3 ekor aja ya untuk aku kasih makan ke biawak guys. Tuh yang lain masih pada berproduksi. Mantap lah. Oke, 3 ekor kita kasihkan dulu ke biawak. Karena tadi udah pada aku kasih makan pakai apa namanya, tulang-tulang ayam, ikan, lele, jadi hari ini aku kasih tikus. Oh, si Bimbo nggak doyan deng, berarti ini Bimbi aja guys. Bimbi, Safmon, dan Tegu. Coba kita cus. Ayo bro, jangan bilang kamu udah kenyang ya. Ya udah kenyang beneran. Kenyang guys, coba Bimbo. Kamu doyan. Kamu kan gak doyan tikus bro. Kenapa sekarang doyan? Coba ya, 1, 2. Gak doyan kan, tuh lihat. Gak doyan kamu tuh. Wih, doyan. Doyan guys, untuk pertama kalinya si Bimbo doyan tikus lagi. Wow, pemandangan yang super langka sekali. Mau lagi? Enggak lah. Udah, kamu kan harusnya enggak makan. Jatahnya si Tegu. Live feeding lagi ya nih. Live feeding gabut kita. Tegu ngapain ini dia? Kayak gali-gali ini guys. Tanahnya digali-gali.
sini. Ups. Dia akan melakukan apa saja demi tikus. Sudah masuk, masuk. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Iya, iya, masuk. 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 Okay, guys. Sorry. Baterainya habis tiba-tiba. Tuh ya, habis aku kasih makan dan langsung berjemur. Kebiasaan si Tegu itu kayak gitu. Oke, masih satu ekor. Jadinya aku mau kasih ke Sapmon ya. Karena ini enggak doyan. Wih. Udah, takutnya kekenyangan ya. Aku tidak suka kalau biawak kekenyangan, guys. Bentuknya jelek. Ini si Amon. Ada pesawat lewat. Ayo lompat sini. Pesawat lewat, guys. Tuh. Random banget anjir. Udah di bawah. Wow. Boom. Buset, enggak ada beberapa detik. Tidak ada 5 detik, Bung. Kalau kalian lihat sih, si Amon ini posturnya dia memanjang ya. Bener-bener jantan tulen jadi ini. Cari betinanya susah. Oke, sip. Good boy, Amon. Oke, kita kembali lagi ke Bimbi. Kita ngomongin Bimbi ya. Jadi karena Bimbinya tuh lesu banget juga. Aku takutnya kalau gabungin sekarang juga nanti apa namanya? Muntah karena habis makan. Break. Jadinya jadi di next video aja ya. Jadi guys, antara di next video atau kita akan berburu jantan biawak yang ukurannya nggak terlalu besar ya untuk jodoh si Bimbi. Jadi kalau misalnya dapat, si Bimbo akan semakin lama jomblonya, guys. Karena otomatis dia nggak dapat jodoh ya, guys. Atau kita nunggu si Bimbi besar juga nanti. Oke, sepertinya kayak gitu dulu vlog kali ini, lumayan random dan semakin random lagi kalau kita cek inkubator ya. Karena ini lebih ke situasi yang sebentar guys. Ini kura-kura dada merah yang sudah lumayan boom tuh. Muka dia. Ini dada merah. Boom. Mantap. Reseller welcome. Oke, lanjut ya guys. Kita akan menambah ke randoman nih video. Karena gagal mengawinkan biawak. Belum ada yang keluar. Halo. Aku buka terus hari ini karena apa? Ini udah ada tanda-tanda kayak embun-embun air. Yang mana kalau udah ada embun-embun air itu biasanya nggak lama habis itu ada yang menetas, guys, kura-kuranya. Atau apapun itulah ya. Ini karena belum ada tanda-tanda, itu ada cangkang telur kura-kura. Oke, tak tutup lagi, guys. Oke, belum ada tanda-tanda. Ada satu lagi. Halo, wah, sudah ada yang keluar. Tadi pagi belum ada. Tuh, kerandoman hari ini ternyata tidak random-random amat. Ada peninsula kuter keluar, guys. Taram. Tuh, masih baru ya. Dan lagi biasanya teman-temannya nanti nyusul. Jadi tunggu aja. Ini biasanya aku tetap taruh situ aja sembari menunggu teman-temannya keluar. Enggak ada. Dan oh, dari sini keluarnya, guys. Dan egg yolknya terserap, guys. Oke. Okay. Taruh sini aja dulu. Oke, mantap. Nih, udah ada embun-embunnya kan. Yang mana tandanya ada kura-kura yang keluar, guys. Oke, tunggu. Ada lagi nggak sih temen? Takutnya ada yang keluar dari sini ya. Oke, sip. Biarin aja sih. Oke guys, jadi ya kayak gitu dulu vlog yang lumayan random tadinya mau gabungin si Bimbo, tapi karena berbagai hal suatu dan lain hal
dan mempertimbangkan nanti takutnya muntah, dan sepertinya aku juga pesimis ya, kalau digabungin kayaknya si bimbingnya terlalu kecil, jadi aku putuskan untuk berburu jantan yang lebih kecil dari bimbo supaya nanti bisa dikawinkan dengan si bimbi. Oke, kayak gitu dulu vlog kali ini. Buat kalian yang punya ide, saran tentang caranya ngawinin bimbo gimana, atau memang bang udah bener cari jantan yang lebih kecil dari si bimbo, terus di komen ya, setuju atau enggak kita ganti pejantannya. Thank you, subscribe, like, komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga video kalian apa ya, ada gimana tau reptilnya. Bye-bye.